Saya nak kongsikan tips yang kita perlu titik beratkan sebelum kita proceed print. Selepas kita letak kertas dekat printer, kita kena pastikan adjustment dekat sini fit dengan kertas A4. Sekarang saya fitkan. Ini untuk pastikan pola yang di-print kat kertas tu nanti tak sengit-sengit. Okey, ni adalah file format A4. Format A4 ni kita boleh print sendiri. Ini test box. Kalau ukuran test box ini tepat 3 cm darab 3 cm, anda boleh proceed untuk print page yang seterusnya. Kalau misalnya ukuran tu tak sama ataupun anda tak dapat macam ni, maksudnya anda kena tengoklah anda punya setting printer tu. Kadang-kadang dekat page setup ni kan, dia ada option size kertas apa yang kita gunakan. Jadi anda perlu pilih size A4. Bukan letter, bukan size yang selain daripada A4. Cara kita nak susun, contoh saya susun page 1, 2, 3, 4, 5 ni kan. Anda boleh lipat. Kemudian cantum. Ikut gambar ni lah. 1, 2. Kemudian selotip.